Dan ini beginilah isinya nih. Kita buka dulu nih. Kita buka. Masih disegel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Goak Channel. Untuk kalian yang baru gabung, kenalkan nama saya Ipan Erpian. Untuk melihat video ini, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini. Kali ini saya akan berbagi pengalaman untuk mendapatkan Google Ads Scan. Ya, seperti inilah bentuknya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah mau melihat video ini. Nah, awal mula tadinya saya sudah di verifikasi atau sudah dimonetes video-video saya atau channel saya itu sekitar 4 bulan yang lalu. Terus saya baru mendapatkan email. Nah, saya mendapatkan email dari Google Ads Scan. Dari Google Ads Scan bahwa channel saya sudah dimonetis. Dan selanjutnya saya harus mengisi identitas kita dulu ya di Google Ads Scan. Yang pasti alamatnya itu harus sesuai dengan KTP kita supaya surat ini bisa nyampe ke rumah kita. Dan kemarin saya itu sekitar bulan Mei saya sudah ada email bahwa Google Ads Scan suratnya sudah dikirim. Saya menunggu sekitar kurang lebih 40 hari tapi belum juga datang. Nah, nanti setelah itu saya mengkonfirmasi lagi bahwa untuk dikirim ulang. Dan kemarin kan ada insiden ini corona, jadi terhambat untuk pengiriman surat ASKEN ini. Surat ASKEN ini dikirim dari Amerika, setelah itu dikirim ke Malaysia dulu untuk diverifikasi. Setelah dari Malaysia langsung dikirim ke alamat kita, seperti itu. Jadi hal yang harus kita lakukan, hal yang saya lakukan kemarin ketika surat ASKEN ini tidak datang-datang, saya minta kirim ulang PIN ini. Terus yang kedua itu ada tulisannya menunggu sekitar 7 sampai 40 hari, seperti itu. Dan saya kemarin penasaran untuk ngecek langsung ke kantor pos untuk menanyakan surat ASKEN ini apakah sudah ada atau belum. Saya menanyakan begitu dan si petugas pos itu menanyakan lagi surat dari mana, apakah ada nomor resinya. Kata saya, ini Pak nggak ada nomor resi, ini dari Google. Dan ternyata dari pihak pos sendiri itu sudah paham bahwa untuk surat Google Ads Scan ini tidak ada nomor resi. Jadi seperti itu. Nanti petugas itu bertanya minta nomor handphone kita sama nama. Jadi apabila nanti sudah datang langsung dikirim, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang belum punya atau belum mendapatkan ini surat ini, pengen tahu dalamnya seperti apa, mari kita buka nih. Ini masih disegel ya. Ini masih disegel.
Nah, di sini ada alamat kita. Alamat kita di sini ada dikirimnya dari Malaysia. Ini alamat kita. Dan ini beginilah isinya nih. Kita buka dulu nih. Kita buka. Masih disegel. Ini nomor PIN rahasia. Nomor PIN rahasia. Iya. Ini dalamnya ya, ini dirahasiakan nomor PIN-nya ya, seperti ini dalamnya pemirsa. Nanti kita kalau sudah dapat ini langsung konfirmasi di Google Asken kita ya, untuk memverifikasi nomor akun itu. Sesudah akun Asken itu untuk mendapatkan PIN ya, kita juga harus memverifikasi bank dari bank yang kita miliki. Kita harus masukkan nomor rekening kita ya, nomor rekening kita. Nanti ada pemberitahuan ini verifikasi. Nah, seperti ini. Jadi si Google Asken ini mengirimkan kode kepada nomor rekening yang kita miliki, dan kode itu berupa kalau nggak salah 2 digit atau 3 digit untuk mengecek apakah benar itu masuk atau tidak gitu. Setelah itu verifikasi sig PIN, nanti ini kan sudah di tes, udah dikonfirmasi verifikasi semua, jadi catatannya hilang di sini. Biasanya itu minta verifikasi untuk bank yang saya kemarin Google Asken mengirim kode tersebut, di situ saya diminta pihak bank untuk mencetak buku rekening kita ya, jadi supaya kita tahu ada nominal jumlah uang sedikit, cuman sekitar 3 digit lah, 162 rupiah saya yang dapat. Nanti kita verifikasi langsung ke Google Asken seperti itu. Oke, barangkali ada pertanyaan untuk seputar verifikasi bank atau lamanya menunggu surat dari Google Asken, silakan komen di bawah ini, nanti saya akan bantu jawab atau yang saya sudah alami seperti itu. Sampai jumpa di channel saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.